Thank you for staying with us on Entertainment News. Masih di special edition-nya ini ya, pernikahan yeah, Gracia yeah, dan David. Gini, kalau kemarin kita sempat lihat latihan pemberkatan, yeah, ya kan, Terina sempat kaget juga pada saat David ini improve, ya kan, dia tiba-tiba dia main piano, nyanyi pada saat latihan pemberkatan. Dan juga Gracia ini nyanyi juga ya. Mereka berdua nyanyi dan sempat disarankan, gimana nih momen ini bagus banget ya kan, yeah, nyanyi aja pas pemberkatan. Tapi mungkin karena saking sakralnya, saking mengharukannya proses tersebut, mereka gak nyanyi, Bri. Iya, tapi kira-kira nih kalau misalnya ngomongin pemberkatan kan gak nyanyi ya, good people. Tapi kira-kira di resepsi dia nyanyi nggak ya? Kita lihat bersama-sama. Iya. Resepsi itu di Deruzi, jadi memang dari pagi rada sibuk juga liatin persiapan. Semua yang terjadi hari ini itu di luar yang kami harapkan, lebih baik dari yang kami harapkan. Yang orang-orang yang tadinya tidak bisa datang akhirnya bisa datang. Banyak kejutan yang sangat berarti buat kami. KJR, saya ngelihat mereka berdua itu bernyanyi sangat indah dan bagus gitu. Terus udah oke nih, ya deh teh, oke saya nyanyi. Tiba-tiba abis selesai dari acara pemberkatan, oke ya David ya, teh kayaknya saya nggak mau nyanyi deh. Aduh, udah di set up sebenarnya di depan. Momennya keren banget. Kalau menurut aku kayak kemarin kamu keren banget. Kenapa Teteh bilang gitu? Apa ya teh ya? Gak siap aja soalnya Gracia kayaknya gak hafal sama liriknya. Kamu hafal? Hafal? Udah kalau misalnya kamu hafal, kamu aja yang nyanyi. Tuh, adanya di depan. Tuh. Nah, di situ. Katanya sampai bawa dia, terus kelihatan kan dari sisi atas. Tuh, liatin tuh keyboardnya tuh udah ada di situ. Please, kamu bagus banget kalau di situ. Bener, bakalan merinding, bakalan sesuatu yang berbeda. Prosesinya akan keren banget. Oke ya, keputusannya adalah David penyanyi dan juga Gracia. Nah untuk keluarga-keluarga, standby-nya di bawah. Ayo salaman dulu biar Teteh tenang. Kemana aja? Oke? Oke. Oke. Akhirnya mau, dan itu tuh last minute banget maunya. Aduh, itu kalau misalnya kita flashback, aku gemas sebenarnya sama David, tapi akhirnya dia mau. Sekarang lagi akan melihat kedua mempelai akan hadir di tengah-tengah kita dengan cara yang cukup unik. Betul. Oke, yuk semuanya yuk, kita ke bawah yuk. Oke, yuk kita ke bawah yuk. Baik, kalau begitu hari ini sekarang kita saksikan, kita akan lihat begini, inilah prosesi dari masuknya kedua mempelai Gracia dan David. Never knew I could feel like this, like I never seen the sky before. I wanna vanish inside your kiss. Every day I love you more and more. Listen. I will love you until my time.
it's a perfect grief. Suddenly my life doesn't seem such a waste. It's all falling around you. Waktu jalan sambil nyanyi, walaupun saya bukan diva ya, saya hanya berusaha semaksimal mungkin tanpa latihan. Itu laki saya udah ngeliatin, yang, enggak sih, lebih nervous pasti ada, karena ini tidak dipersiapkan sama sekali. Tadinya udahlah biasa aja gitu, tapi ternyata Terina, enggak harus kayak gitu, itu tuh bagus pisan. Oke teh, tapi ya, kalau ternyata pales-pales, maaf ya yang ya, mohon maaf lahir batin nih sebelumnya gitu deh gitu. Adalah momen yang sangat-sangat keren banget. Dari mana ini EQ-nya? Dari atas dong. Salam sejahtera, puji syukur. Ya, apa-apa MC ya. Perlu kami beritahukan bahwa kami berdua telah melaksanakan sakramen pernikahan tepat sebelum acara resepsi ini. Tadi sore ya, tadi siang jam 2 di katedral. Dan semoga doa restunya dari semua hadirin bisa membawa lebih banyak berkah, bisa itu udah lebih dari berkah sih buat kami sekeluarga. Oke, sekarang lampion yuk, tolong banget teman-teman. Rencananya si lampion ini mau di drop gitu karena ada rintik gitu, tapi ternyata semua kru bilang teteh. Ini nggak hujan, oke, ya udah kalau kayak gitu nyalain lampion, cepat nyalain lampion. Wah, itu tegang banget tuh tadi. Nyalain sekarang. Cepetan lampionnya. 1, 2, 3, akhirnya ya. Nyanyi juga ya mereka beneran. Terina tuh setuju banget nih ya, bener-bener bagus. Nggak direncanain aja, di last minute aja keren kayak gitu ya. Udah kayak konser loh. Ini pernikahan yang penuh dengan kejutan. Ya, ya kan kenapa? Banget. Yang pertama, awalnya kan hanya Ruben Onsu aja yang di MC ya. Dapuk sebagai MC, tapi tiba-tiba ada Indra Bekti yang memang memperkenalkan. Yang pertama kali memperkenalkan adalah Inbeck ya kan. Iya, antara juga Gracia ya. Dan juga David. Iya. Setelah itu tadi ada menarik ya, ada yang message in battle. Message in battle lah. Jadi apa sih, jadi kalau misalnya yang datang nih teman-temannya Gracia sama teman-teman David yang datang itu memberikan wish, ditulis tadi kan Good People bisa lihat di awal dituliskan di dalam secari kertas gitu ya. Terus dimasukkan ke dalam botol terus dilepas ke air gitu. Jadi maksudnya memberikan wish untuk pasangan baru itu. Anjut dong, ter.
ya enggak kan dia terbang gitu loh, wishnya terbawa oleh sama air. Tadi bener ya, yang sangat apa ya, saya gak habis pikir ini momen yang sangat menarik, dimana cara pengantin masuk ke dalam resepsinya itu beda nyanyi. Banget ya, bener-bener saya pikir hanya nyanyi-nyanyi biasa gitu kan, saya sempat kaget juga, bahwa saya pengen meluk siapa nih gitu kan, tadi ngeliat mereka nyanyi kan, kamu bukan murim saya ya kan. Ada, tapi emang memang suaranya bagus, dan juga terakhir di apa ada pelepasan lampion juga ya, kalau misalnya lampion itu sendiri Good People, itu artinya kan adalah kebahagiaan, keterangan gitu. Nah biasanya sebelum ngelepas lampion, itu pasangannya itu dia kayak mengucapkan wish atau harapan-harapan dia. Jadi nanti diharapkan wish-wish mereka siapa terbang, ke atas gitu ya. Terbang tinggi tapi gak kesampaian ya. Jangan dong, kan berdoa supaya kesampaian gitu. Oke, dan pada resepsi David dan Gracia nih, teman-teman dari Changcuters sempat perform Good People untuk memberikan hadiah spesial bagi pasangan ini. Seperti apa kira-kira penampilannya ya? Dan siapa saja teman-teman selebriti yang menghadiri resepsi David dan Gracia after the break, Good People.